Cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Pertua, soalan saya nombor 2. Sila Pak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Pertua yang berhormat baca. Bagi projek hidroelektrik negeri, pihak utiliti iaitu Tenaga Nasional Berhad TNB telah melaksanakan kajian kemungkinan ataupun feasibility study dengan izin bagi projek tersebut. Pada masa ini, pihak TNB sedang menjalankan kerja-kerja reka bentuk dan kesejahteraan serta kajian Environmental Impact Assessment EIA dengan izin. Kajian EIA projek tersebut dijangka akan selesai pada tahun 2018 berdasarkan kajian dibuat kawasan yang bakal ditenggelami bagi membangun projek hidroelektrik Nenggiri adalah lebih kurang 5,834 hektar. Bagi projek hidroelektrik Lebir pula, pihak TNB telah melaksanakan kajian kemungkinan bagi projek tersebut dan kawasan yang bakal ditenggelami dianggarkan lebih kurang 5,400 hektar. Selain itu, kerjaan juga masih mengkaji cadangan untuk membangunkan empangan lebih yang akan mempunyai dua fungsi ataupun multifungsi, yaitu sebagai projek tebatan banjir dan juga bekalan air untuk pertanian dan juga untuk penjenaan tenaga listrik. Ya, Muhammad Bacu. Terima kasih Datuk Seri Speaker dan terima kasih kepada Menteri. Kita tahu Kerajaan Negeri Kelantan sangat konsisten dalam hal pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ini, terutama yang melibatkan hutan raya kepada orang-orang asli. Jadi soalan tambahan saya, sejauh mana dalam aspek mengkaji tadi, pihak kementerian mengambil kira pandangan daripada NGO-NGO alam sekitar dan juga mengambil kira pandangan-pandangan penduduk asal dan orang setempat yang tinggal di kawasan yang terlibat dengan pembinaan empangan tadi. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Baco. Pihak kerajaan memang prihatin kepada perkara-perkara yang dibangkitkan dan bagi misalnya projek hidroelektrik negeri, okay, pihak TNB telah menjalankan kajian penerimaan penduduk tempatan public acceptance survey dan social impact assessment dan pihak kita dimaklumkan ada 1,000 orang asli tempatan yang terlibat yang kemungkinan dipindahkan jika projek ini diteruskan. Maka di dalam perkara ini perbincangan berterusan termasuklah mengambil perhatian pandangan-pandangan pihak awam dan NGO serta kos projek keseluruhan masih dalam tahap penghalusan. Misalnya bagi negeri kita berpendapat antaranya bahawa kos itu begitu tinggi sekadar untuk 300 megawatt ya, yang bakal di come on stream pada tahun 2024 dan bagi hidro lebih 274 megawatt yang bakal come on stream COD pada 2028. Jadi oleh Pak Ahmad Baco, pihak kita sedar mengenai concern yang diekspres, tapi ini masih awal lagi dan setelah setiap scope dan setiap impact kita akan telitikan supaya projek ini dapat penerimaan awam dan dengan kos yang munasabah. Musik. Ya Muhammad Greg, terpandang Greg dahulu yang mana. Terima kasih Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Pengalaman saya melihat empangan di Temenggor, Besiar dan juga di Kendering, di mana kawasan tersebut ada orang asli.